Hai, salam sejahtera. Nama saya Harida. Saya adalah pengasas untuk Defend People's Rights Group. Okey, hari ini saya nak buat satu video di mana saya rasakan ada sabotaj polis untuk memburukkan imej inspektor bernama Sheila. Okey, saya memerhatikan beberapa hari isu ini viral dalam social media di mana banyak orang komen buruk terhadap inspektor ini dengan beberapa video yang tular di social media. Okey. Dan apabila meneliti semua maklumat yang tular di social media, yang terutamanya gambar ini, saya berpendapat bahawa polis bersabotaj dalam hal ini. Mereka ada motif untuk memburukkan imej inspektor ini. Okey. Jadi dalam video ni saya nak share mengapa saya berpendapat sebegitu. Mengapa saya syak terhadap polis? Mereka ada niat untuk memburukkan imej inspektor ini. Okey, yang pertama, gambar ini. Okey, cuba perhatikan gambar dalam slide ini. Okey, dalam skrin video ni, di mana gambar ini adalah gambar yang diambil semasa siasatan dibuat. Okey, jadi soalan di sini, bagaimana benda ini adalah satu gambar yang sulit. Bagaimana dia sampai ke social media? Okey, ini sungguh jelas polis yang menularkannya. Okey. Yang kedua adalah salah satu video yang tular mengenai inspektor ni, kejadian di sebuah pejabat polis. Okey. Kemungkinan besar seorang polis yang merakam video itu. Bagaimana benda itu semua menular di social media? Jadi ini adalah sungguh jelas polis. Okey, ini adalah perbuatan polis. Ada mereka berkomplot, bersabotaj untuk memburukkan imej inspektor ini. Okey. Dan juga apa news dengan tajuk-tajuk yang boleh membuatkan rakyat berpendapat buruk terhadap inspektor ini, telah banyak media telah buat. Okey, di social media dan juga mainstream media. Okey. Tetapi adakah perbuatan inspektor itu boleh dijadikan sebagai kes jenayah? Okey. Ada banyak perkara kita harus faham dari sudut undang-undang. Okey. Ini memang setiap orang akan ada berpendapat yang berbeza, itu masing-masing punya isu. Okey. Soalan di sini, adakah sebarang unsur-unsur jenayah dalam perbuatan inspektor itu sehingga inspektor itu ditahan untuk satu kes jenayah, disabitkan dalam satu kes jenayah? Okey, itu yang harus difikir. Okey, ini adalah satu isu yang melampau yang dibuat oleh sekumpulan polis. Okey, perbuatan yang cukup tidak adil, perbuatan yang berniat untuk menganiaya inspektor ni. Ini cukup tidak adil, cukup tidak sihat. Satu perbuatan yang cukup keji yang mereka sudah buat. Okey. Okey, mereka mengatakan kononnya inspektor ni telah membuat ugutan jenayah dalam isu parking itu. Okey. Dalam saya dah melihat video itu di mana inspektor itu sedang merakam video terhadap seorang lagi, dan kemungkinan memang dia pun, yang pihak lagi satu pun dah rakam video yang ditular di social media adalah rakaman pihak lagi satu. Okey. Kata-kata yang digunakan oleh inspektor itu apabila kita mengaji apa-apa kemungkinan kejadian itu, inspektor tu mengatakan pihak lagi satu tu telah memanggil inspektor ni
dengan perkataan oi dan juga dah sebut gila. Satu isu parking saja. Okey, sekarang kita kena letakkan diri kita dalam situasi macam ni. Satu isu parking saja kita boleh berbincang dengan baik. Bagaimana seorang panggil kita oi dan gila, mesti kita akan marah kan? Ha? Letakkan kita dalam situasi itu. Okey, kita akan jadi marah. Bolehkah kita buat laporan polis, seorang sudah panggil saya oi? Tidak boleh. Tak cukup untuk menjadikan kes jenayah, tak cukup. Tapi sebagai manusia yang ada perasaan, mestilah kita akan marah. Okey? Meluangkan kemarahan itu, masing-masing ada cara dia. Itu adalah cara inspektor itu. Okey? Soalan di sini, cara inspektor itu ada tak sebarang unsur jenayah? Memang tak wujud. Tak wujud ugutan jenayah ataupun kekerasan jenayah dalam perbuatan percakapan inspektor itu dalam video itu. Bagaimana boleh tangkap inspektor itu atas kesalahan jenayah? Ini sungguh jelas ada motif. Takkanlah seorang inspektor tak boleh mengeluarkan kata-kata macam itu apabila dirinya telah dipanggil sebagai oi dan gila. Okey? Walaupun seorang polis, masih mereka ada hak bersuara dan bercakap seperti rakyat yang lain yang diberikan oleh perlembagaan kita, polis pun ada. Apabila kamu memarahkan dia dan mereka tak cukup untuk menjadikan kes jenayah, mereka akan meluangkan perasaan mereka. Itu bukan jenayah. Sehingga tiada unsur-unsur jenayah. Memang tak ada. Ugutan jenayah ada tak? Ugutan jenayah maksudnya katakan inspektor guna perkataan macam saya nak pukul awak, bunuh awak, mencederakan awak. Ataupun inspektor membuat inspektor tersebut membuat sebarang kekerasan jenayah. Macam tolak pintu kereta ke, sepak dia ke. Tak ada sebarang unsur jenayah. Inspektor itu hanya menunjukkan emosi dia. Itu saja. Takkanlah tak boleh buat setakat itu dalam Malaysia yang negara yang sudah merdeka. Ini semua pendapat masing-masing dari sudut moral saja. Tapi boleh, soalan saya sekarang, bolehkah menjadikan kes jenayah untuk perkara remeh macam itu? Yang berikutnya, dekat office mereka, saya ada tengok video tu juga. Okey? Mungkin banyak orang boleh berpendapat bahawa inspektor tu berego. Dia merasakan pangkat dia lebih besar, dia dia pandang rendah pada pegawai di bawahan dia. Mungkin. Okey? Yang pertama, memang penghinaan tidak wujud. Ada berita mengatakan inspektor telah menghina pegawai bawah dia. Itu adalah maklumat palsu. Memang tak wujud sebarang penghinaan dalam video itu. Itu adalah satu prosedur yang common, very common dalam sebarang jabatan. Pegawai bawah dia kena patuh kepada arahan pegawai atasan dia. Kalau pangkat dia lebih besar, dia akan bagi arahan, bukan yang bawa bagi arahan kepada atas. Okey? Itu yang dimaksudkan oleh inspektor itu. Dan juga apa yang saya dengarlah, corporal tu cakap SM panggil something related to the SM lah. Okey? Jadi inspektor ni tanya, suruhlah SM jumpa saya. Memanglah SM, okey, Sergeant Major masih bawah daripada seorang inspektor. Mana boleh Sergeant Major duduk dekat pejabat dia, dekat major dia dan bagi arahan kepada seorang inspektor datang jumpa dia? Sepatutnya Sergeant Major yang turun jumpa inspektor ni ataupun call dia. Betul lah apa yang inspektor tu buat tu, satu tindakan yang biasa, common dalam jabatan-jabatan macam ini. Okey?
Ini adalah saya nampak banyak orang salah faham. Okey. Ini semua isu moral saja. Memang memang inspektor tu boleh lebih humble lagi. Memang boleh. Tapi soalan di sini, kita tak tahu emosi inspektor tu pada masa itu. Dan kita tak tahu keseluruhan cerita di sana. Ha. Jadi, isu moral pun susah nak buat tafsiran sama ada inspektor ni salah atau tidak. Okey? Jadi kita tak cukup maklumat sebenarnya. Kita tidak ada hak untuk komen dalam isu ni sebenarnya. Okey? Tapi kita harus membuka minda sekarang. Okey? Bagaimana foto ni boleh tular di social media? Okey? Ini cukup jelas ada polis bersabotage. Jadi sekarang isu mana yang satu serius? Itulah objektif video saya sekarang. Buka minda ni. Adakah sedikit kata-kata inspektor tu yang ada somebody rasakan berigo lah, ada apa, tak ada bermoral lah, macam-macam. Itu tak apa. Bagi saya tak ada isu. Bagi saya tak cukup maklumat untuk komen pasal isu tu. Itu saja. Tapi ini sungguh jelas ada sabotaj polis untuk memburukkan image inspektor ni. Inilah isu yang harus dipandang sebagai serius. Kalau boleh, media viralkan dalam sudut pandangan ini. Siapa yang tularkan gambar yang sulit dalam siasatan? Macam mana sampai kepada social media? Ini perbuatan polis mana? Apa motif mereka? Kemungkinan yang saya nampak, okey, yang video yang tular dekat parking tu, okey, pengadu tu mungkin ada kabel. Kabel itu mempermainkan segala benda ni sehingga memburukkan image inspektor ni. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, mungkin jadi pegawai kuasa yang lebih besar tidak puas hati dengan inspektor ni. Mereka mengenakan inspektor ni dengan jalan macam ni. Pasal itu, kes yang mereka membawa cukup remeh. Tak ada kes mereka jadikan kes. Tak ada kes untuk jadikan kes jenayah, mereka jadikan kes jenayah terhadap inspektor ni. Jadi biasanya mereka bertindak cuba menganiaya seorang apabila mereka memang ada niat. Sepatutnya saya mohon kepada Menteri Dalam Negeri involve dalam isu ni. Ini isu serius. Bayangkan seorang inspektor polis dibuat macam ni. Apa akan jadi kepada rakyat yang biasa? Siasat benda ni. Nampak sangat ada sabotaj polis untuk memburukkan image inspektor ni. Ini semua tidak sihat untuk PDRM. Ini tidak baik untuk negara. Kita tidak boleh menguruskan sebuah negara macam ni. Suka hati saja gunakan undang-undang. Ini semua salah gunaan undang-undang. Suka hati saja dia charge siapa-siapa. Tak ada isu. Dia yang buat tafsiran. Sudah buat ugutan. Sudah buat penghinaan. Sedangkan video menunjukkan tidak ada sebarang unsur ugutan jenayah ke, kekerasan jenayah ke, penghinaan ke. Tak ada. Very common thing. Very natural thing. Macam suci sangatlah yang buat pengadu, yang buat laporan polis dekat parking tu. Mengapa dia panggil oi dan gila? Bolehkah dia panggil macam tu? Mengapa dia tak berbincang dengan baik? Isu parking saja. Dia tidak ada sebarang hak untuk buat laporan polis dalam isu ni. Sedangkan dia pun tak betul. Dia yang punca masalah ini. Dia yang membuatkan inspektor tu marah. Jadi ini benda ni semua tak payah jadikan, tak payah viral dalam social media. Tak ada isu pun. Benda ni semua very common dalam kehidupan manusia. Kita ni tak boleh sentiasa humble. Apabila kita dalam keadaan marah macam tu, tiba-tiba orang kacau, mestilah kita meluangkan
perasaan, itulah hak bersuara dan bercakap. Ini pun dah jadikan kes viral lagi. Tutuplah, janganlah, tak payahlah buruhkan nama inspektor ni. Fikir-fikir sendiri. Proses fakta kes dengan betul. Gunakan otak sikit. Benda ni semua very common. Tak ada isu pun. Tak payah viral macam ni. Sekarang tanya balik kepada polis. Betulkah ada niat untuk memburukkan nama inspektor? Tanya balik kepada PDRM. Apa perkara-perkara dia buat? Okey, itu yang saya nak sampaikan dalam video ni lah. Okey, saya habiskan video saya di sini. Sekian, terima kasih.